Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Antis dan Toko. Kita pop driving dan praktek mengemudi. Kita mundur dulu. Kita kopling ke kanan belakang. Tarik handrem, pencet. Nah, lepaskan handrem. Lepaskan kopling. Ini sudah jalan ya. Cukup lepaskan kopling sama di rem ini. Antisipasi, oke, rem. Pindah gigi satu. Sen kanan, lepaskan kopling pelan-pelan. Masuk, kita lihat dari arah belakang. Oke, aman. Gigi dua. Gigi tiga. Habis spoiling guys ini. Kita coba setirnya habis spoiling. Oke, ini ya. Sudah enak ya. Sudah kenceng ini. Oke lah, sudah enak lah. Ini gigi berapa ini? Gigi tiga ini ya. Ini gigi tiga. Wah, ini kok terlalu makan jalan. Sen kiri. Kita rem, baru kita kopling, kita nolkan. Nah, sudah nol ya, ini kanan kiri. Wah, sudah hijau. Pindah gigi satu lagi, paskan kopling, tambah gas. Gigi dua. Waduh, ada pickup ini. Terlalu mepet. Pindah gigi tiga. Masuk sen kanan. Posisi gigi tiga. RPM 2000-an. Untuk kita supaya aman, tidak serempetan dengan lawan arus, sangat mudah sekali jika ada garisnya ini. Kita lihat, kalau lawan arus kita memepet garis, kita diusahakan agak ke kiri dari garis. Kita lihat dari spion yang kelihatan. Posisi bodi kita tidak bisa kita lihat dari spion ini. Nah, kita kan masih di kirinya garis. Masih jauh. Jauh di kirinya garis. Agak ke kanan dikit gak apa-apa ini. Pokoknya dilihat garisnya ini. Lawan kita seperti apa posisinya. Apakah lawan kita posisinya terlalu mepet garis atau jauh dari garis. Nah, itu menjadi acuan kita. Di jalan raya seperti ini justru lebih mudah untuk mengetahui posisi bodi mobil kita, terutama yang sebelah bodi sebelah kanan. Kalau bodi sebelah kiri, kita bisa mengira-ngira dengan garis lurus ini, lurusnya setir ini bodi kiri, lurusnya setir ini bodi kanan. Kalau kita lihat lolos dari lurusnya bodi ini, berarti kita lolos. Ini contohnya. Nah, ini lolos ya dari bodi kiri. Nah, jauh ya.
Tapi kalau sudah dekat nggak bisa nggak buat acuan ini ya, lurusnya bodi ini. Lumayan padat jalannya. Ini hari hari apa ya? Mas ya. Duh, ramai sekali ini. Udah, kita belok kanan. Belok kanan kita pulang, guys. Ramai sekali tapi. Kita kasih kode pakai lampu apa ini namanya, lampu dim, lampu flash. Oke, gigi dua tadi saya kasih lampu flash untuk menandakan saya minta jalan belok ke kanan. Tentunya kita juga harus melihat dari belakang aman atau tidak. Kalau belakang aman ya aman. Oh, posisi tidur kok tak kopling, pindah. Ini tadi oh ya gigi 2 cukup lah. Gigi 2. Oke, pelan-pelan lepas kopling. Tambah gas. Oke. Di sini banyak posisi tidurnya. Ini juga sambil ngecek habis di sporing. Oke, kita rem kopling. Di posisi tidur kita kopling aja biar enak. Rem kopling. Nah, itu caranya kalau di polisi tidur ya. Biar tidak kasar gitu ya. Sudah sering saya praktekkan supaya di polisi tidur itu halus. Ini saya masih gigi 2 aja karena banyak polisi tidur, mau saya kasih gigi 3 percuma. Nanti juga akan mengurangi lagi di gigi 2. Kita rem, kita kopling. Pelan-pelan. Nah, ini posisi tidurnya. Oke, lepas kopling 70% tambah gas. Kenapa kok 70% koplingnya? Karena karakter mobil ini koplingnya tinggi sekali. Mungkin ya apa itu, kampas koplingnya sudah mulai tipis mungkin. Ini 70% baru gigit, baru jalan mobil itu. Makanya 70%. Kita rem, kita kopling. Nah, sudah dilewati. Angkat kopling 70%, tambah gas. Jadi mobil ini kampas koplingnya mulai gigit itu di atas, atau kopling itu diangkat 70%. Jadi setelah 70% baru mulai gigit ini. Untuk mobil yang saya bawa ini. Berarti termasuk koplingnya termasuk tinggi ini. Wah, posisi tidur lagi, rem, kopling, lepas kopling 70%, tambah gas. Ini sudah mulai, mobil saya sudah enak lagi. Habis di sporing. Rem, coba jalan yang nggak enak kayak gini. Setirnya gimana? Saya lepaskan setirnya. Saya ngetes setir dulu ya. Ya agak sedikit, agak sedikit kiri ya. Oh ya agak sedikit kiri. Tapi overall sudah enak sih.
nggak parah lah. Tadi habis di apa, spurring balancing. Sebelumnya agak parah ke kirinya. Tarim, kopling, ini di perempatan. Tapi pindah gigi satu aja, karena terlalu pelan kita. Oke, lanjutkan. Desa Tulung Rejo, Dusun Tulung Rejo, Desa Sumberjo. Kopling, gigi 2. Lepas kopling, 70%, tambah gas. Pelepasan kopling itu biar halus setelah perpindahan gigi. Nah, caranya disesuaikan karakter kopling tersebut. Tinggi rendahnya gigitan kopling. Misalkan 30% sudah menggigit, ya berarti lepasnya, ngangkatnya 30% diangkat, baru tambah gas. Terus setelah itu dilepas pelan-pelan penuh. Itu biar enak, caranya gitu. Oke, stand kanan. Kita rem. Kita kopling. Ini gigi 2, nggak kita kurangi. Lepas kopling 70%, tambah gas sedikit-sedikit. Lepaskan full. Kita lewat desa-desa ini. Oh, sudah lurus guys ternyata. Ini enggak ke kiri sama sekali. Kita rem. Rem. Gas lagi. Ini gigi 2. Ke kiri, kita belok patah. Caranya spion sejajar dengan tepi jalan sana, baru kita putar rem. Kita contohkan ya, ini pindah gigi 1 biar pelan ya. Kalau pemula biasanya pelan kayak gini. Nah, ini kan sudah sejajar ini. Kita putar penuh, muternya penuh ya. Nah, setelah itu balas. Setelah serong kita balas. Pindah gigi 2, angkat 70%, tambah gas. Pindah gigi 3, kopling penuh, tengah depan, angkat 70%, tambah gas. BBM-nya hampir habis guys. Sudah klip-klip. Coba di jalan yang apa ini, yang sangat kasar, di aspal yang kasar ini. Wah, goyang-goyang ininya, kameranya. Saya coba sporingan saya. Masih ada sedikit ke kirinya. Kalau di jalan halus nggak kerasa ini. Oh, masih oke lah. Oke, lanjutkan. Gigi 3 ini posisinya. Jalan lurus,
coba kita tes. Oh, kalau jalan lurus udah oke nih. Oke. Sen kanan. Udah sampai tujuan ya, kita rem, kita kopling, pindah gigi satu aja. Oke. Sampai di sini dulu guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.